Bismillahirrahmanirrahim. Kelabang merupakan salah satu jenis binatang yang banyak ditakuti oleh kebanyakan orang. Bentuknya yang sedikit mengerikan dan bisanya yang berbahaya membuat orang-orang ingin menjaga jarak dari binatang merayap yang satu ini. Seperti yang kita tahu, bahwa mimpi merupakan bunga tidur yang dapat dialami oleh semua orang saat dalam keadaan terlelap. Namun, tahukah Anda bahwa setiap mimpi yang terjadi pada manusia memiliki arti atau definisi yang berbeda-beda? Ada yang positif dan ada yang negatif. Tak terkecuali mimpi yang berkaitan dengan kelabang ini juga memiliki beragam tafsir. Untuk itu, pada video channel Maswil Huda kali ini, kami akan berbagi penafsiran mengenai mimpi kelabang menurut Primbon dan bagaimana cara menyikapi mimpi tersebut. Pertama, mimpi digigit kelabang. Mimpi digigit kelabang menurut Primbon memiliki berbagai macam tafsiran yang berbeda-beda. Bila seorang lelaki bermimpi digigit kelabang besar, artinya Anda sedang mendapatkan godaan dari perempuan lain. Sedangkan bagi seorang perempuan akan mendapatkan godaan dari seorang laki-laki. Adapun cara menyikapi mimpi ini, maka Anda harus lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mudah tergoda. Adapun bila mana mimpi digigit dan disengat kelabang ialah suatu pertanda di mana Anda akan mendapatkan umur yang panjang. Cara tepat menanggapi mimpi ini ialah bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang telah diberikannya selama ini. Intinya, apapun mimpi yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patut Anda syukuri dan berdoalah agar Anda diberikan keselamatan olehnya. Seperti yang tertulis jelas dalam Al-Quran surat Yunus ayat 85-86. Mimpi melihat kelabang. Mimpi melihat kelabang menurut Primbon juga memiliki dua arti yang berbeda. Mimpi melihat kelabang dapat ditafsirkan sebagai sebuah suatu petunjuk bahwa Anda sedang ditimpa rasa kekhawatiran diri yang sangat berlebihan. Jika Anda mengalami mimpi tersebut, maka itu artinya harus lebih sering berdoa dan berzikir agar dimudahkan segala urusannya. Jika Anda bermimpi melihat kelabang merayap di tubuh, dapat diartikan sebagai petunjuk sekaligus peringatan bahwa Anda harus lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya dan tidak ceroboh. Dua makna mimpi melihat kelabang tersebut mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah dan selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Agar selalu dalam hal yang benar, maka kita harus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup ini. Ajaran ini sudah tertulis jelas dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Mimpi dikejar kelabang. Mimpi dikejar kelabang
memiliki tafsiran yang berbeda menurut Primbon. Hal tersebut bergantung pada siapa mimpi itu terjadi. Jika pria atau wanita yang sudah menikah bermimpi dikejar kelabang, maka itu artinya ia sedang mendapatkan suatu penolakan keras dari suatu hal yang ia minta. Sementara bila seorang remaja lelaki atau remaja perempuan mengalami mimpi ini, maka artinya ia akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakat atau kemampuan untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya kepada orang lain. Untuk menyikapi arti mimpi tersebut yang memiliki tafsiran yang berbeda, ada yang positif dan ada pula yang negatif. Sebagai orang yang beriman, kita harus lapang dada dengan arti mimpi yang terjadi dalam mimpi kita. Baik buruknya suatu takdir yang nantinya akan terjadi, hanya Allah yang menentukan. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 7-9. Mimpi kelabang merayap di tubuh. Jika Anda bermimpi tubuh Anda sedang didatangi oleh kelabang dan kelabang tersebut merayap di tubuh Anda, maka itu pertanda bahwa Anda akan mendapatkan suatu kesialan dalam hidup. Saat Anda mengalami mimpi tersebut, maka berusahalah untuk tenang dan cobalah untuk berdoa kepada Allah. Mohonlah padanya untuk segera dilepaskan dari masa-masa sulit dan kesialan yang menimpa Anda di masa yang akan datang tersebut. Sebagai seorang yang beriman, Anda tidak perlu takut bahwa Anda akan menghadapi semuanya sendirian. Jika Anda mendekatkan diri dengan Allah, maka niscaya Anda akan selalu dalam lindungannya. Hal ini pun telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 47. Dan yang terakhir, mimpi membunuh kelabang. Mimpi terkadang bukan hanya sekedar bunga tidur semata. Sebuah mimpi dapat kita jadikan sebagai petunjuk agar kita lebih baik lagi dalam menjalani hidup ini. Bagi Anda yang bermimpi membunuh kelabang, maka itu artinya Anda sedang dalam masa sulit di mana Anda harus menentukan sebuah pilihan dalam hidup ini. Sebagai seorang beriman, saat Anda sedang kebingungan dalam menentukan sebuah sikap, dalam menentukan keputusan, maka berdoalah kepada Allah agar semuanya dimudahkan. Berdoa merupakan cara terbaik agar masalah Anda cepat terselesaikan. Hal ini pun telah tercantum dalam Al-Quran secara jelas pada surat Al-Kahfi ayat 10. Demikian takbir atau tafsir mimpi yang berkaitan dengan kelabang menurut Primbon dan cara menyikapinya. Mimpi yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan suatu petunjuk terbaik yang dapat kita pelajari untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan demikian, baik buruknya sebuah arti mimpi harus dapat kita terima dengan lapang dada. Di samping itu, kita pun harus dapat menyikapinya secara bijaksana. Semoga apa yang disampaikan terkait mimpi kelabang ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalam.